Halo guys, balik lagi ke channel Kunovis Megalatan. Hari ini tanggal 12 Juli tahun 2024. Aku sedang berada di Karoseri Hadiputro nih guys. Nah, rencananya hari ini kita mau mengambil atau merilis 2 unit milik MSM Alfa Wisata. Nah, kali ini spesial nih guys, karena menggunakan livery terbaru dari MSM Alfa Wisata. Seperti apakah proses pengambilan unit kali ini dan perjalanan kembali ke Jakarta? Yuk ikutin terus videonya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kita langsung menuju ke proses finishing seperti biasanya. Nah, ini sudah terparkir bis-bis yang sudah jadi. Nah, diantaranya ada beberapa ya guys, punya orang lain. Nah, ini ada yang spesial nih, Scania K360 JP3. Woi, mantep nih. Nah, ini kita menuju ke gedung finishing yang sini nih guys. Nah, itu dia, bisa lagi di proses finishing. Oke guys, jadi kali ini julukannya sudah terpasang. Yang hitam julukannya King Farhan, dan yang putih julukannya Grand Pegasus. Nah, jadi hari ini ceritanya Grand Pegasus berarti reborn nih guys. Tuh, jadi bis warna putih JB5S HD. Dan yang hitam ini masih menjadi rahasia nih guys, siapakah yang akan mempunggawai yang hitam hijau ini, yang julukannya King Farhan ini. Nah, untuk detail livery-nya nanti kita sepil guys, karena ini lagi di proses finishing, lagi dipoles biar catnya nggak ada minus, mengurangi minus ya, jadi biar halus catnya nanti pulang ke garasi udah mulus. Nah, itu juga sambil pasang stiker tuh guys, nanti kita sepil kalau udah rapi. Yang ngambil hari ini ada Mang Asep di Jalu nih. Sama di sini ada kru dari Dino Farlet. Wah, ini Mas adminnya Pegasus sih. Wow. Gimana ini Mas? Kru Dino Farlet. Hari ini bawa perlengkapan apa saja ini? Full ngejamet. Bakal ngejamet. Nanti kita tunggu kejutan dari Dino Farlet. Di unit yang akan rilis ini akan dibikin seperti apa? Nah, kalian pasti penasaran kan, kita tunggu aja jadinya nanti seperti apa. Nih perlengkapannya Dino Farlet. MSM punya julukan baru. Apa itu Mas? MSM bisnya baru lagi. Anjay. Persiapan yang dibawa dari Dino Farlet guys, kita sepil sedikit. Mas, izin menyepil perlengkapan yang dibawa. Ini ada strobo ya Mas ya? Betul. Nih guys, strobo. Nih, strobo variasi by Dino Farlet. Nah, rencananya berapa ini Mas? Satu, yang atas dua, 5 tumpuk. Atas 5 tumpuk. Bawah 2 tumpuk. Lampu tembak 2 nih guys. Rotator di atas sebelah kiri. Rotator di atas sebelah kiri. Sesuai ciri khas yang lama. Oke. Jadi rencananya ini mau dipasang di unit Grand Pegasus. Kita tunggu guys, kalau sudah dipasang seperti apakah jadinya ini. Pasti mantap ini guys. Nih, masih finishing. Jadi belum bisa kita review seperti apakah detailnya karena masih finishing. Yang hijau lagi proses tes lampu nih guys, apakah lampunya menyala apa enggak. Lagi disuruh nge-sen ke kiri. Sen kiri, hidup. Tadi udah sen kanan. Oh, lagi dicek lampu-lampunya. Nah, sedangkan yang putih ini lagi pasang buat strobo depan nih. Ini bersama Dino Farlet. Tuh. Lagi pasang strobo depan, guys. Tuh. Proses pemasangan strobo. Strobo bawah, ini baru strobo bawah. Baru satu ini guys di bawah strobonya. Rencananya dua ya? Strobo bawah dua ya?
Ah, ini rencananya strobo bawah 2 baru terpasang 1. Sama Dino Farlet. Nah, ini guys lagi tes. Oh, tes running text. Sekarang tes running text nih guys. Oh, strobo juga nyala. Weh, nyala ya guys ya. Tuh. Nah, ini guys waktu strobonya yang atas sudah dipasang. Strobo atas sudah dipasang. Langsung meriah sekali. Nah, ini kita mau cek lampunya Grand Pegasus dulu nih. Nih, strobonya nyala. Running text-nya nyala. Terus strobo atas ada 1 2 3 4 5, ada 5. Strobo bawah ada 2, running text panjang ini, guys. Dan itu di tengah udah ada leg bar, ciri khas dari Grand Pegasus itu, guys. Wah, mantap ini. Kita tinggal nunggu lebarnya di tes ini, tembak-tembakan, tembak langit, cus. Nah, ini hari sudah mulai sore ya guys, ini udah pukul jam berapa ini? Setengah 5. Ini proses finishingnya udah hampir beres nih, yang hitam hijau tadi bagasinya masih dicat, sekarang udah jadi. Nah, ini kita spill dulu livery terbarunya dari MSM Ava Wisata. Nah, ini yang ini namanya Asrop. Oh, namanya Asrop dengan livery-nya nih, coraknya hijau. Di sini ada bintik-bintiknya putih. Nah, cakep, pakai sasis Hino RM 280. 280. Oke, untuk bagian samping livery-nya seperti ini, putih hitam kombinasi hijau. Nah, itu tadi kalau di bagian samping dari yang hijau, sekarang kita lihat yang bagian putih. Nah, ini guys dari paling pojok belakang ya, biar ini. Nah, paling pojok belakang ini livery-nya seperti ini nih, ini putih kombinasi sama hitam ya. Corak terbaru guys dari MSM Ava Wisata, sama sasisnya menggunakan Hino RM 280 ini. Berwarna putih bercorak hitam, dan di sini tulisannya pakai nama Fadel ya guys. Nah, nanti bedanya apa kita spill buat interiornya. Ini bagian samping antara bis hijau dan bis putih King Farhan dan Grand Pegasus yang baru, yang reborn. Weh, ini ada Mang Arif, lagi ngapain Mang Arif? Lagi sibuk. Semangat Mang Arif. Sekarang kita lihat bagian belakang. Ini dari yang hijau dulu guys. Yang hijau coraknya seperti ini. Nah, ini sama untuk kombinasi warnanya, masih pakai hitam dan hijau di bagian belakang, serta ada sedikit putih-putihnya ini guys. Tuh, bagian atasnya seperti biasa stiker bebas 5 SHD dan pariwisata. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri belum ada aksesoris, mungkin nanti ditambahin dari di garasi. Nah, untuk lampu-lampunya perletan duniawi nanti ditambahin di garasi, masih bisa ini guys. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya yang warna putih nih. Yang warna putih bagian belakangnya belum selesai di finishing, ini masih nunggu ini, masih nunggu kering catnya. Nah,
Nanti kita coba masuk ke dalam kalau sudah selesai ya guys. Ini sepertinya belum selesai. Ini sekarang kita sudah berada di dalam kabin Grand Pegasus yang CB5 nih. Ini ada Mas Dino. Mas Dino lagi mau mengerjakan LED bar ini guys. Tuh. LED barnya berapa ini Mas? Rencananya Mas? LED barnya ada berapa ini? Ada insyaallah ada 2. Ada 2 guys, ternyata LED barnya tadi kalau kita lihat di depan udah ada 1 di bagian bawah, ternyata mau dipasang di atas juga ini LED barnya. Nah, nanti kita sepil kalau udah dipasang ya guys ya. Nah, ini LED bar barah sedang dites nih, LED bar bawahnya. Oh, ternyata warnanya bisa berubah-ubah, guys. Dari putih menjadi kuning. Nah, tadi kan kita tanya sama Mas Dino, LED bar-nya berapa? Ini yang LED bar bawah udah nyala, nanti tinggal LED bar yang atas yang belum dipasang. Jadi ini masih menunggu untuk pemasangan LED bar yang di bando atau di topi. Nah, itu LED bar-nya baru di bawah. Nah, itu rencananya mau di bando itu guys, LED bar-nya. Nah, ini prosesnya udah kurang lebih 80%. Persiapan untuk rilis sudah nggak ada lagi yang dipoles-poles catnya. Dan itu di bagian belakang juga lagi dicek lampu remnya belakang. Tuh, lampu remnya nyala ya guys, sudah oke lampu belakangnya. Nah, jadi sebelum pulang kita cek-cek dulu. Tuh, hazardnya nyala. Lampu rem menyala. Pas sen yang kiri nyala, sip semua. Oke, yang hijau untuk lampunya sudah dinyatakan oke. Tinggal yang putih ini yang masih proses pemasangan dan dipersiapkan untuk rilis. Nah, ini kita pasang leg bar yang bagian topi. Naik apa? Naik. Tenang. Kenapa harus 2 Mang Arif? Apa? Leg bar-nya. Kenapa? Kenapa? Pakai 2. Iya. Biar benerangi masa depan kita bersama. Asik. Oke, proses pemasangan LED bar yang atas. Yang bawah tadi sudah menyala, sudah bisa bikin silau orang-orang yang ada di depan bisnya. Nah, kita pasang yang atas. Lagi di bor guys. Oke, ini tepat jam 5 sore. Dua unit MSM Alfa Wisata yang terbaru, Pegasus sama King Farhan sudah selesai ya guys. Nah, ini persiapan untuk pulang ke pool yang ada di Cilengsi. Nah, rencananya kita via Tol Trans Jawa nih guys, ini tinggal menunggu rilis nih. Kalau tidak ada halangan, rencananya akan rilis kurang lebih habis maghrib ya guys, atau sebelum maghrib, tergantung dari pihak Adiputronya. Ini lagi persiapan untuk diriliskan dari karoseri Adiputro. Oh, udah boys ini guys, tuh dari strobo, dan strobo nyala guys. Yang ini juga tuh. Nah, ini jam 6:30, sudah fix semuanya persiapan take off.
habis maghrib menuju ke pool MSM Aqua Wisata yang ada di Cilengsi. Rilisan kali ini full tim kreator. Ini ada dari Adi Putro. Diterjunkan langsung. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih Mas Novis. Channel Adi Putro. Yoi. Adi Putro official. Adi Putro official. Nih di sini juga ada Mas Hawin, Mas Syahrul dan Mang Arif. Nih Mang Arifnya ngonten nih guys. Kurang 10 menit kita persiapan rilis dari karoseri Adi Putro. Aktor Mang Arif. Iya. Hai. Pedek.
referensinya sama kemarin ya? Iya. Kita budal meninggalkan SPBU. Apanya? Mau ketemu ngonten? Yo, kita mau ngonten, guys. Ngonten nih. Ayo Mas, ayo Mas. Ayo Mas. Bapak Arif mau ngonten juga? Oke. Okay. Sini, guys. Si Pina kalau pakai seragam jadi cakep buat cahaya. Ini guys, otw kemana? Jangan-jangan naksir pindah ini. Enggak, ini gemoy. Iya. Wis kene kene wis kono wae kono wae. Lucu tau enggak? Udah situ aja. Ah, aksa belakang. Miring sebelah, gua naik. Bisnya miring ya? Eh, cuk, enggak cukup. Sayur nara, Mangarip, sayur nara, Mangarip. Nah, kan udah gua bilang kemarin kalau misalkan lagi nyala jangan dicabut atau jangan sampai kena off itu. Aku harus mugasin. Thank you.
sekali. Saya merah. Saya merah. Siapa? Pas naik derajat pas. Woi, kamu. Kenapa emang? Karena di bagasi. Buka pintunya. Ini tuh langsung. Blitar. Oh, Surabaya itu, Bang. Oh, Surabaya. Ketok ini Rono omahmu tau, Win? Iya, Rono aja. Bener, arah omah. Kita benerin bahasa. Ini setelah perjalanan dari Malang, jam 8:30 kita sudah sampai di daerah Gresik yang ada di 726. Seperti biasa kita makan malam di sini dulu. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta, guys. Oh, ini ada Restu Panda ini, guys. Oh, ada panda, guys.
bersama Mang Jalu. Kata-kata Mang. Kata-kata alhamdulillah kita selamat sampai tujuan guys dari Malang. Oke. Akhirnya kita sampai di Pool Asrop. Alhamdulillah. Dia nurunin spion dia. Nurunin barang-barang. Kita langsung naik ke lantai 2. Goyang, goyang, goyang. Goyang, Cok. Weekend, weekend. Ini bis pada kosong semua. Tapi kalau lagi pada ngisi, rapet. Nah, oke guys, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 14 jam dari Malang, ini kita jam 7:30 pagi sudah sampai di garasi MSM Ava Wisata ini guys. Tuh. Berhubung hari Sabtu, jadi unitnya habis, tinggal tersisa satu unit saja, mantap pokoknya. Oke, sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video berikutnya dari channel. Terima kasih buat kalian semua yang menonton.